bersiap-siap Suryanto berhadapan dengan kiper muda Rudy. Tendangan pertama Suryanto bersiap-siap. Suryanto berhadapan dengan Rudy. Suryanto sayang sekali, kurang tenang Suryanto. Tendangan untuk Wah Insan dari kubu Gedang Gablok melawan Puji, sang kiper dari Warkop Mora. Wah Insan dengan tenang menjadi Alkojo pertama untuk Gedang Gablok. Mbah Insan tidak masuk tampaknya. Mbah Insan, skor masih 0-0. Tendangan kedua Rudy. Rudy, tendangan kedua dari Warkop Mona. Rudy berhadapan dengan Rudy. Tendangan kedua. Sayang sekali dari Wah Insan dan Suryanto gagal. Skor masih tidak ada langkah. Tendangan kedua Rudy. Rudy berhadapan dengan Rudy. Ancang-ancang mengkerik. Mudah bagi Rudy. Rudy dan Rudy, sayang sekali. Penendang kedua Pikachu, sang kapten dari Gedang Gablok, berhadapan dengan sang kiper dari Warkop Mona, Puji. Masih belum ada yang masuk. Pikachu ancang-ancang. Pikachu, luar biasa sekali. Puji, benar-benar layak untuk dipuji. Penendang ketika Mustafa bersiap-siap. Masih belum ada yang masuk. Tendangan kiper cukup baik Suroro. Mustafa melawan Rudy. Rudy fokus. Rudy, tendangan ketiga. Mustafa, apa-apaan ini, masih belum masuk. Tendangan ketiga Gedang Gablok. Ubay, pemain kebangsaan Arab Saudi, menjadi petendang ketiga untuk Gedang Gablok. Ubay berhadapan langsung dengan Puji dengan jarak penalti. Puji, Ubay sama-sama fokus. Puji, Ubay. Ubay berhasil mengubah 1-0 untuk selanjutnya Agus. Pemandang keempat Agus Doe. Supporter sudah menyalakan flare di sisi pojok utara tampaknya. Yeah.
sanksi Komdis PSSI menunggu. Akif! Sayang sekali Akif. Pak Yono. Tendang keempat untuk tendang goblok. Ya. Nah, ini masuk. Kan jenis enggak masuk papat. Iya. Juga kena kira masuk. Jika ini gol, maka sang juara adalah Ketang Gaplok. Pak Yono bersiap-siap. Skor masih 1-0. Iya. 1-0. Jika ini gol, maka selesai sudah Ketang Gaplok keluar menjadi juara. Tendangan keempat, Yono melawan Puji. Penentuan Pak Yono. Cantik. Inilah dia sang juara Madeta Majlis Cup 2024 Ketang Gaplok FC.